Justin Hubner memberikan kode jelang laga persahabatan Indonesia melawan Argentina. Seperti yang kita ketahui, Justin Hubner merupakan pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia. Dirinya diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023 kemarin. Namun sangat disayangkan, PSSI membatalkan proses naturalisasi pemain grade A tersebut. Baru-baru ini Justin Hubner sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya foto unggahan di Instagram story milik dirinya jelang FIFA Matchday tim nasional Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Banyak sebagian supporter dan masyarakat beranggapan bahwasannya Justin Hubner menyesal karena proses naturalisasinya telah batal. Semoga kepengurusan PSSI bisa mempertanyakan kembali terkait keinginan Justin Hubner dinaturalisasi.